Jadi anggaran yang sudah anggaran belanja ya, belanja jumlahkan semua itu kan ditargetkan itu 4T untuk satu tahun anggaran. Tetapi yang sudah dibelanjakan itu 3T lebih. Nah, dari 3T lebih itu dalam perubahan, ini kan masih belum nomenklaturnya berapa untuk perubahan kan belum. Tapi untuk diperkirakan untuk belanja pastinya itu sekitaran 700 yang pasti ya. 700 untuk jadi perubahan. Nah, sehingga dengan berdasarkan hasil pembahasan di sini dan kami sudah naikkan bawa ke provinsi, kemudian evaluasi dengan TAPD provinsi. Di situ ada beberapa yang harus perlu difinalisasi. Sebenarnya dalam minggu ini, tapi karena libur, sehingga pasti minggu depan itu sudah ada realisasi, pasti ada nomor registrasi gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa itu memang menyatakan bahwa ditolak, tetapi itu hal biasa di mana-mana. Ketika dalam perubahan dan evaluasi itu tetap akan ada perbaikan, rasionalisasi pasti ada. Dan kemarin tidak ada istilah untuk mereka menyatakan bahwa untuk kami menolaknya, tidak ada. Tapi yang ada adalah diminta untuk tim anggaran eksekutif untuk dirasionalisasikan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga sementara tim anggaran eksekutif sedang dirasionalisasikan dan sudah sampaikan kepada TAPD Provinsi. Itu yang sementara. Dan mudah-mudahan untuk minggu depan sudah ada nomor registrasi untuk bisa realisasi anggaran lah. Gitu. Itu nanti tim anggaran ini kembali ke Jayapura lagi kembali untuk atau? Saya tidak perlu. Pasti sudah ada dan akan pasti ada proses untuk ketua tanda tangan pastinya di situ. Jadi kita tanda tangan di sini dulu baru nanti mereka bawa ke provinsi untuk registrasi. Nomor registrasi pasti keluar di situ.